Luncur ke TKP. Siap, 86. Kan malam ini sasaran kita masih kejahatan jalanan maupun aksi premanisme, terkhusus di jalan raya. Pada saat rekan-rekan menahan kendaraan, silakan dengan sopan. DTP ready, teman-teman. Pada saat kami patroli di Jalan Sumba, kami menemukan dua orang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm. Maaf, Dek. Maaf, Dek. Kenapa enggak pakai helm, Dek? Di situ gini kok, di kering. Jadi di sini ya, Dek. Satu apa? Iya, Dek. Silakan menghadap ke pagar. Ke perempuan, nah. Kemudian diperiksa pula jok motornya, ternyata tidak ditemukan barang-barang berbahaya. Apa kerjamu? Klien situ. Yang teman-teman di tamu itu. Minum. Di mana kamu beli minuman? Ini kok ditanya, kalau dia belum sana. Saya, Amin. Siapa yang beli? Bosmu. Ya, mau di kamar sekarang? Enggak, dari pri kencing. Dari pri kencing? Sama siapa? Ada tamu di sana, Kak? Kenapa bisa kau ada kunci kamar? Sama? Sama dengan kado. Untuk? Ganti celana. Kamu mau? Nesteng kamu, nesteng kamu? Enggak ada. Ini nestengnya motor mana? Sana. Di mana? Di sana mana? Mas, iya aja buat ke sana. Ketawa. Orang bertanya. Mana gajah spionmu? Enggak ada. Enggak ada SIM-mu toh? Enggak ada nestengnya toh? Ternyata dia tidak membawa surat-surat yang mana semestinya wajib mereka bawa pada saat mengendarai sepeda motor. Bawa ini motornya. Kasih tahu bilang di Polres Pelabuhan motor tak. Suruh bawa kelengkapannya, surat-suratnya semua. Kamu masih sempat ketawa-ketawa. Dia bawa ke sana, kasih tahu bosmu. Siap juga pajar kalau ada yang mutar. Siap juga kalau ada yang mutar. Sesampainya di Jalan Andalas, kami melihat pengendara sepeda motor yang mencurigakan. Jangan kau ribut di situ, jangan kau ribut. Sayang. Kau kerja di mana ini? Kenapa anu, kuipar ku tukang ake, Pak. Kuipar lu. Pelanggarannya apa? Tidak pakai helm, bonceng tiga. Yang membonceng tadi siapa kamu? Di mana surat-suratmu? Di rumah. Kenapa kau tidak motor dalam rumah? Itu surat motor atau surat kendaraan atau surat rumah? Hal-hal tersebut ini sudah menjadi biasa buat mereka. Padahal apa yang dilakukan itu adalah pelanggaran. Apa kerjamu? Masih sekolah, Kak. Siapa namamu? Akbar. Kau bilang Akbar. 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 Besok hari apa besok? Sabtu. Sabtu. Tanggal berapa besok? Apa? Tanggal 10. 10? 10. Ya. 10. 10 November besok toh hari apa? Hari besar apa? Tidak tahu. Tektok, hari kemerdekaan. Kau? Kau? Hari apa besok? Tektok, tektok, tektok. Karena masih dalam suasana Hari Pahlawan, kami pun mengetes pengetahuan mereka tentang Hari Pahlawan. Kau kelas berapa? Sama. Kelas 2, kelas 2 SMA. Tidak tahu 10 November hari apa? 10 November hari kemer? Ya. 10 November hari? Hari apa? Tidak apa-apa sih, hari apa? Coba kau. Itu pun juga nih. Ya, hari apa? Kau? Ya, besok tanggal 10 November, hari pahlawan. Ya, pusat mau ke 10 kali. Namun sangat disayangkan, anak muda masih sekolah, tidak mengetahui kapan peringatan hari pahlawan. Jangan lagi beda video, kita lupus. Ya, coba kau, 10 kali. Ya, ayo. Hitung 10 bersamaan. Gerakan mulai.
Iya, celana mau juga ketat begitu, cowok. Akhirnya sepeda motor mereka kami amankan ke Mako karena tidak dapat menunjukkan surat-surat bukti kepemilikan kendaraan tersebut. Kami melanjutkan patroli ke wilayah Tinumbu. Kemudian kami melihat orang yang mencurigakan pada saat melihat tim respon langsung membelokkan kendaraannya. Dari mana? Dia mau terang itu. Baju. Baju, Pak. Baju. Terang sebelah. Bisa di sini, mesti kamu. Iya. Di rumah caranya rumah. Ya, di mana rumah? Sekarang. Kata kamu. Tisu itu, Pak. Iya, sudah. Jangan tangan, mau angkat tangan. Oke, cepat cepat. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Ternyata ditemukan satu saset diduga sabu. Pantas saja anak tersebut tadi menghindar. Mana ada gula kayak gini, nyong? Tumpah. Tidak boleh ditumpah barang begitu, Adek. Sebelum diuji. Nanti diuji, nyong, Pak. Ada yang mau talicis? Ini talicis, borgol kan? Ada yang mau talicis? Ada. Berapa om itu? Ditunggu. Berapa om ini? 1 juta. Ikat di belakang. Transfer baju, Pak. Kamu apa uang 1 juta? Kamu apa? Transfer baju. Transfer baju? Baju arem. Anggota seperintahkan juga untuk melakukan pengecekan pemeriksaan terhadap jok motornya untuk antisipasi barang-barang lain yang disembunyikan. Di mana kompil? Temanmu? Di teman. Dari mana kompil ini? Itu, Pak. Jawab jujur. Alulang itu Cina. Jawab jujur, dari mana kau beli? Jujur, Pak. Bungan itu. Karena kalau kau di kantor, ini dengan di kantor. Nanti beda, nanti hasil ujinya. Dari bentuknya, ini jelas bukan gula atau tawas. Namun untuk memastikan, nanti akan dibuktikan melalui hasil laboratorium. Kalau gula ini ngapain ku kantongi terus? Tidak ada gula begini. Alasan kau. Masalah kalau anak dari dalam sini. Saya sudah ya kalau tinggi singkat tiba-tiba, Pak. Ya sambil kemarin kau ada dari arah sini juga. Kau tinggal di mana? Mana motormu? Ini motor. Poluan bawa satu motor. Bawa mobil lah. Taruh di mobil. Saya sempat menghimbau kepada warga yang ada di sekitar tempat tersebut. Kalau ini gula aku mau gantung enggak? Nih, biar kalian tahu. Saya minta tolong nah. Kalau ada yang kau curigai, kontak kami. Di dalam ada ATM. Ada ATM di dalam. Karena bangkuannya anak tadi itu dia mau transfer di dalam. Ada. Udah, ayo. Thank you, nah. Iya, Pak. Dari hasil pemeriksaan terhadap seorang pengendara yang dicurigai, kita berhasil mendapatkan barang masih diduga sabu, namun kita menunggu hasil dari laboratorium. Selanjutnya, pelaku yang kami amankan diarahkan ke Mapolres Pelabuhan Makassar untuk proses hukum lebih lanjut. Apa ini? Sabu, Pak. Sabu? Kau dapat dari mana? Saya, Pak. Kau dapat dari mana? Kau dapat dari kantong? Iya, dari datang sendiri. Datang sendiri di kantong? Iya. Hebat sekali kemarin. Terus bisa dari kantongmu, gimana caranya masuk di kantong? Sering pagi-pagi celana. Sering ku dipakai? Pagi-pagi celana. Terus sering ku pakai-pagi celana? Sama siapa? Kamu. Sudah berapa lama di kantongmu? Tidak masuk akal pernyataan anak ini, padahal sudah jelas barang tersebut ditemukan di saku celananya. Uangmu 1 juta nah? Iya. Ini bapak ini anggota narkoba. Nah, kau lihat nah? Iya. Kau lihat. Saya serahkan sama dia nah. Iya. Didapat di mana? Di? Di sini. Serahkan kecilnya kemudian. Dampak narkoba itu sangat berbahaya. Di samping membahayakan kesehatan, akan berdampak juga merusak masa depan anak tersebut.